Oke guys, akhirnya di episode kali ini Dewa mendapatkan bantuan dari Pak Fajar. Kali ini akhirnya Pak Fajar mau menolong Dewa yang saat ini disekap oleh Helena bersama dengan ularnya di dalam satu tempat yang sama. Sepertinya saat ini Pak Fajar juga tidak tega melihat Dewa berada dalam bahaya ya guys. Dan maka dari itu, ia berusaha untuk menolong Dewa dengan cara menemui Pak Helena. Sepertinya saat ini Pak Fajar melakukan hal ini karena ia kasihan kepada Nana. Karena sepanjang hari Nana hanya menangis, meratapi dan merenungkan bahwa nanti ia takut kalau suaminya itu akan kenapa-napa. Karena saat ini suaminya dikurung bersama dengan ular. Nah guys, Pak Fajar melakukan hal ini semata-mata hanya karena ia kasihan kepada Nana, bukan karena hal lain. Kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Jangan lupa saksikan terus kelengkapan ceritanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari hanya di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.